Jepun ada satu streptococcal toxic shock syndrome yang semakin berluasa dan dicatatkan dalam populasi ke Jepun tahun lalu saja lebih 300,000 dan meningkat dan dijangkakan meningkat tahun ini. Bagaimana kawalan itu di negara mungkin akan bersedia? Streptococcal tu? Which one? Streptococcal toxic shock syndrome. Alright. Okay, faham. Saya jujurnya daripada kita belum dapat apa-apa maklumat perkembangan. Mungkin juga kita memerlukan input daripada WHO. Di situ adalah sangat mustahak. That's why this transnational platform WHO, IHR yang kita bincangkan baru ini, pandemic preparedness, semua itu adalah mustahak. Jadi immediately kita ada mendapat heads up ataupun update, kita akan terusnya mengambil langkah-langkah kawalan dan sebagainya. Tapi for now, ia belum sampai lagi kepada CPRC kita, belum sampai kepada infectious disease division kita. Okay. Terima kasih atas maklumat.